balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Kali ini saya menyelesaikan proyek modifikasi motor punya Om Mujib dari Petukangan. Di sini saya melakukan modifikasi stop lamp mode F1, lalu running sense di depan. Saya melakukan modifikasi alis DRL RGB, lalu devil eye-nya juga RGB, jadi gonta-ganti warna tuh, kayak odong-odong, keren ya, hijau, biru, merah. Nah, ini alis RGB-nya ada 200 mode, bisa gonta-ganti warna pakai HP. Lagi digonta-ganti aja terus ya. Ini modelnya berubah-ubah terus, ada 200 mode. Dijamin terang, terus bisa disetting dia. Jadi brightnessnya bisa disetting, speed runningnya bisa disetting. Settingnya pelan-pelan, no, tak gitu. Jangan tok 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 tok, wah itu jadinya jelek di video. Nah gitu. Ganti. Nah, lalu di sini saya melakukan modifikasi upgrade lampu utama 3 warna seperti ini. Putih, kuning, warm white. Mas Dim. Pas dimnya dapat tuh lebih terang, saklar NS200 sama klakson Denso waterproof. Oh iya, belakangnya dites ya. Oh, tes mah sen kiri, sen kanan, hazard. Hasilnya begini. Lampu utama mati, no. Lampu utama mati. Nah, hazardnya. Hazardnya udah nggak timplang ya, Om Mujib. Sen kiri. Nah, bedanya RGB. RGB saat ngesen otomatis all DRL-nya mati, berubah jadi sen. Sen kanan. Oke, bila berminat bisa WhatsApp saya di 0812-8222-7990. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.